Enggak sih, biasa aja menurut aku. Enggak ada deg-degannya sama sekali. Oke, itu dia Ririka. Akhirnya kita ketemu lagi. Halo. Hey, ada aku di sini. Aku dilupakan dan dia lurus saja. Hey, apa kau luang hari ini? Tentu. Yeay, bisa teman-teman. Kita foto dulu yuk. Foto, kamera. Foto, 1, 2, 3. Cikrik. Apa akan kamu lakukan dengan uang itu? Aku akan berikan semua untukmu. Sungguh, kalau begitu, semoga kau cepat mendapatkannya. Aduh, matre. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Yuk, kita bakalan pergi ke sana. Oh, taruh guys. Ini tongkat apaan ya? Untuk cosplay sih ya, tongkat sihir. Apakah ini benar-benar ada sihirnya? Gak bisa aku pegang, guys. Ya udah. Kita naik. Salah. Aku gak mau naik itu. Kita bakalan naik itu. Yeay, roller coaster yang sangat menyeramkan. Tapi tangganya aku gak tahu di mana. Ternyata di sana, teman-teman. Itu sudah kelewat. Jadi ya, kita harus pergi sana dulu. Kamu ada di situ? Oke, dia ada di situ. Gak apa-apa lah, dia lari-lari. Dia udah menjadi sahabat kita kok. Ini foto kita berdua tuh. Oke, kita naik itu dulu ya guys. Ayo sini. Duduk. Oke, satu. Om. Stamina kita ngurang sih ya, gak apa-apa lah. Ayo dong, lama kali loh ini. Kok gak bergerak-bergerak sih? Seru banget ya Ririka. Enggak sih, biasa aja menurut aku. Enggak ada deg-degannya sama sekali. Takut Ririka nih, takut. Tolong, aku akan memanggil setan ya untuk memusnahkan kalian semua, roller coaster. Aku bakalan menyihir kamu, roller coaster. Awas ya kamu, roller coaster. Kurang lebih kayak begitu ya teman-teman. Kalau si Ririka ketakutan, aku bakalan mengutuk kamu menjadi kodok. Awas aja ya kamu. Gitu ya, kurang lebih teman-teman nyari Ririka. Aduh, bentar lagi kita sampai. Oke, kita udah sampai teman-teman. Tadi itu sangat menegangkan ya. Biarkan aku tarik napas terlebih dahulu. Ayo ke permainan selanjutnya. Oh, dia suka ternyata ya. Tapi energi aku habis 5 dong. Energi aku berapa lagi sih? 15 lagi ya kalau nggak salah. Oh, 5 lagi guys. Ya udahlah, kita harus kasih dia makan ya. Mungkin dia lapar. Udah, kita harus makan dulu guys. Oh iya, makanan kesukaan dia itu pokoknya ini jangan ya, dia nggak suka itu. Kita langsung pergi ke sana dulu guys. Kita bakalan beli sesuatu dulu ya teman-teman. Minuman kayak di mana sih? Nah, di sana. Kita bakalan beli mie di sana. Yang enak-enak di sana pokoknya. Es krim kacang apa yang ini? Ini es krim coklat sih. Dia nggak suka coklat ya kan? Dia sukanya kopi. Dan ini kayaknya dia suka kopi outlet ya. Tapi di sini nggak ada kopi outletnya. Nanti kita beli ya. Di kuil ada tuh tadi ya. Kenapa aku lewatin tuh? Ya ampun. Ada babi nggak di sini? Ini bagus sih guys. Mahkota. Tapi nggak deh. Kita beli dulu ini ya. Aduh, awas. Takoyaki. Ada yang terbuat dari babi. Kayaknya kita nggak bakalan beli guys. Maaf banget. Soalnya takut dia tuh nggak suka gitu. Ya ampun. Kita bakal ngapain lagi dong? Naik itu aja ya. Naik kuda-kudaan aja deh kita. Ayo cepetan kita naik kuda-kudaan. Kita baru mendapatkan hati sedikit dong. Go. Aku tidak bisa mulai tanpa Ririka. Sekarang dia udah setia banget sama si Ririka ya. Aku sayang sama Ririka. Walaupun waktunya cuma 6 hari. Kalau udah 6 hari aku harus meninggalkan Ririka. Rasanya sangatlah sedih. Tapi gak apa-apa, kita bakal punya teman baru lagi. Next siapa ya teman-teman? Anete? Siapa lagi ya nextnya? Siapa ada tuh, 3 orang lagi ya. Oke, udah beres. Ayo ke permainan selanjutnya. Tapi aku udah gak punya energi lagi. Mending kita pulang dulu yuk. Kita pulang dulu ke rumah ya.
tadi itu sangat melelahkan, guys. Jadi besok kita harus itu dulu ya. Seni, kita harus melakukan seni sama sains. Kita harus naikin seni sama sains besok ya. Baik, jadi kita bakal tidur dulu. Tapi sebelumnya aku mau simpan sesuatu dulu, guys. Kita tuh katanya bisa simpan ini foto ya, guys ya. Coba deh kita pajang fotonya. Nah, di sini teman-teman, mana kasur? Kasur tuh di mana sih kasur? Aku tidak melihat kasur, guys. Nah, lihat di mana itu adanya? Set. Meja. Gak tahu aku. Kok enggak ada sih? Coba. Ini dekat AC, berarti daerah sini nih. Ini, nah kayaknya ini sih ya. Ah, itu dia teman-teman, posternya. Jangan di situ. Aku mau simpan dekat itu loh. Dekat ini. Ini kan meja nih, guys. Terus ini nih di sini, tapi nggak bisa. Ini meja, ini kasur. Nah, ini. Situ ya, sama ini satu lagi kita bakal simpan di sini. Nah. Okay, bagus deh kalau begitu mah. Nah, lihat guys. Ini ada foto kita berdua. Yeay. Kita langsung tidur ya. Nah, cepat guys. Hari Selasa kita harus belajar. Hari Selasa itu berarti pelajaran bahasa ya. Ya, topi kita hilang. Udah sekarang topi kita okay, ada topi kita guys. Ih, ini foto kita. Kita langsung pergi ke sekolah aja ya. Kita harus pergi ke sekolah guys. Ayo lari. Harusnya bertambah sih ya setiap hari 2. Tapi fashion kita 40. Sosial kita 6. Hah? 6 doang. Cuman 6 dong. Kemarin kita ajak dia bolos sih. Coba kita lihat. Ririka tetap dapat ya. Kenapa bisa seperti itu? Aduh, Ririka. Gimana dia guys? Dia belum datang loh. Ya udahlah, kita bakal naikin seni dulu ya. Sambil nungguin dia datang, Nafisa mau naikin dulu seni. Ya, seni kita harus naikin dulu di atas. Bisa naikinnya di atas deh. Yang piano walaupunnya itu susah banget, teman-teman. Tapi ya udahlah ya. Gimana lagi soalnya? Bisa sih dari yang ngewarnain juga, tapi lama ngewarnain itu. Oh, nanti kita harus ngajakin dia ke sini, teman-teman. Kita harus ngajakin diri ke sini ya. Kita bisa di sini nggak baca buku gitu? Aku tidak bisa duduk di sini. Terus di sini? Ya bisa. Di sini. Oke, nggak bisa kita. Oke, fix, nggak bisa. Cari. Di sana kayaknya ada. Nah. Di sini dia, guys. Di sini ya. Kita pilih yang gampang-gampang aja ya. Yang penting mah naik ya. Duduk. Tes. Mode fokus. Kalah nggak apa-apa. Energi kita terbuang sia-sia, guys. Seni kita udah sih ya. Seni kita udah 17. Ngurang. Ya ampun, seninya ngurang. Ya ampun. Sedih banget. Seninya ngurang, bukannya nambah, teman-teman. Oke, kalau kita salah berarti ya ngurang ya. Coba kita kesana dulu deh. Pergi dulu ke sana guys. Kita lihat dulu ya si Ririkanya. Ya, malah ngurang. Fashionnya udah cukup sih ya. Maaf. Permisi. Coba kita lihat. Ririka, aku harus menyiram bungaku hari ini, maaf ya. Fashionnya udah boleh ya. Seninya harus 22, sainsnya harus 22. Seni ya, berarti kita harus seni dulu guys. Nafisa mau seni dulu ya di sana. Yang gampang-gampang aja deh. Ya, kita harus ngegambar, nanti Nafisa cepetin aja. Soalnya takut terlalu lama banget ya. Yang lama gitu. Oke, kita harus pergi ke sini guys. Nah, kita harus pergi mewarnai. Oke, efek seni. Bunganya yang ini lagi, Nafisa cepetin aja ya. Oke.
Okay, guys, ini kita udah beres ya. Kita dapat seninya 5. Sains berarti ya. Kita harus penuhin dulu sains kita, teman-teman. Ini waktunya masih cukup gak sih buat sains, buat belajar gitu kan? Kayaknya enggak sih ya. Oh, masih cukup, masih cukup. Kita cuma butuh 2-2 kok. Okay. Kita cuma butuh 2-2 ya. Oh, bahasa Mandarin. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deh. Kalau yang ini mah ya bebas, kalian mau pilih apa aja. Gak ada kerangan ya. Kalau yang ini kan kita cuma butuh 2 doang kan. Okay, next. Nilai kita 14, lumayan kan. Yuk. Sekarang dia pasti udah mau dong sama kita, lihat. Heh, kenapa sains kita nggak bertambah? Berarti kita harus benar semua dong kalau begitu mah. Ya, ya udah. Aku terlalu lelah lagi untuk melakukan itu. Dia nggak mau nih benar-benar sama kita. Aku tidak bisa, ya tahu aku. Kalau luang hari ini tidak. Sains, sains, sains. Oh my god, ya udahlah, besok kita harus naikin tuh sains ya. Kenapa nggak bisa gitu kan ya? Kenapa harus semuanya benar gitu? Berarti kita juga harus naikin seni kita lagi. Besok pelajaran olahraga lagi ya. Ya udah deh teman-teman, jadi kita tuh harus loncat 2 hari ya. Seni kita harus dapat 4 berarti ya. Seni harus dapat berapa? Ya kita harus dapat lagi seni dan kita juga harus dapetin lagi sains. Loncat 2 hari supaya ke matematika jadi cepet gitu loh guys. Ayo kita ke matematika, pergi tidur. Aku pengen sampai hari itu ya, hari Minggu gitu kan ya. Oke, kita tidur teman-teman. Langsung kita tidur lagi. Walaupun kita belum berkencan ya. Oke lah. Kita langsung pergi ke sana aja guys. Kita harus beli jimat belajar dulu. Fix, kita harus beli jimat belajar dulu. Jangan dulu pakai jimat cinta ya. Ini jimat udah gak berguna. Meningkatkan keberuntungan dalam cinta hanya berfungsi jika di atas 0%. Terpakai gitu kan. Lalu ini apaan sih guys? Belilah satu. Pengen dapat cinta-cinta lah. Buka-buka. Kak, kita dapat apa kita? Kamu akan memiliki keberuntungan memasak hari ini. Ya ampun, cuman memasak. Gak bisa aku ganti lagi guys. Ya udahlah, kita harus pulang ya. Bukan pulang sih, kita harus sains. Ini seni kita harus dinaikin lagi guys. Ya udah, kita harus pergi ke sini ya. Supaya cepet. Salah terus. Kita cepet Nafisa, petin aja. Soalnya takut bosen juga kan kalian nontonnya itu aja gitu kan ya. Kita harus naikin seni dulu. Nafisa mau naikin seni dulu sama mau naikin kepintaran kita dalam belajar ya. Terlalu kita coba intip dulu ini. Oh, dia pintar juga ya. Lebih pintar si Anette sih. Si Anette. Kita cuma 14 dong guys. Bayangkan 14. Kita harus pergi ke sana lagi. Mau gimana lagi, itu adalah jalan satu-satunya kita teman-teman. Ya ya ya, ya udahlah. Sedihnya nasibku, aduh sedih banget. Harus kita bisa ngapain di situ guys? Soalnya ada dus gitu kan ya. Gak bisa diapa-apain sih, tapi ya udahlah. Terus pergi ke sana. Oke, yang di sana teman-teman. Oke, kita harus gambar lagi. Nanti secepetin aja supaya kalian gak bosen. Cepetin lagi guys. Oke, dapat stansinya. Sekarang kita harus langsung belajar, guys. Ini masih keburu nggak ya? Oke, masih keburu, teman-teman. Sekarang Nafisa mau belajar-belajar matematika dulu di kelas ya. Ayo. Semangat. Semoga aja kita masuk sih. 1C. Kita tuh kelas 1C ya. Assalamualaikum. Maaf terlambat. Coba kita lihat dulu. Lihat dulu, guys. Lihat dulu ya. Apa kau luang hari ini? Oke, sains kita ya yang kurang. Sains, kita harus kerja di sini, kita harus belajar di sini. Oke, mari kita langsung aja belajar. Oke, 28 ditambah 16. 34 dikurangi 22.
Oke, kita mendapatkan sains 5, teman-teman. Bangun. Sains kita kurang 1 sih ya. Oke, kita harus belajar lagi 1 kali lagi. Yuk. Yeay. Dapat lagi kita, guys. Oke, sekarang kita udah bisa main mungkin ya sama dia. Sains 30, seni. Oke, bagus. Fashion kita sih yang paling mantep ya. Yuk, oke, apa kau luang hari ini? Tentu. Yuk, kita mau kemana lagi? Kamu mau apa sekarang? Hah? Kamu mau es krim ya? Tapi ini cuma ada satu-satunya loh, es krim kopi di sini. Itu es krim satu-satunya. Apa kamu yakin bisa makan ini? Maafin aku, tapi itu satu-satunya. Bisa kopi. Yang aku tahu itu satu-satunya. Oke, kamu mau apa lagi? Daging babi kah? Kamu mau es krim terus? Ya ampun. Es krim apa ya yang dia suka? Oke. Coba kita beli es krim coklat. Nah, ini buat kamu. Es krim coklat. Aku tidak terlalu suka es krim coklat. Ya, maaf. Oke, yuk kita bakalan makan dulu ya. Dia udah lama sih ya, guys. Ya, nggak makan dia, teman-teman. Sekarang kita bakal makan dulu di sana. Bakalan makan sushi babi mungkin ya, teman-teman. Karena kan dia suka babi tuh. Apa babi ya? Pokoknya yang ada babi-babinya, ramen babi aja ya. Kita belum pernah makan babi sih, jadi nggak tahu rasanya gimana. Jangan, teman-teman ya. Tuh buat kamu, ini mah ramen biasa doang, aku mah gak pakai babi. Oke, makan. Hop. Aku sudah selesai, Ririka. Apakah yang kamu inginkan? Oh, aku mau itu dulu ya. Yuk, kita pergi sana. Kita perginya di sekolah aja deh. Ya, kita yang di sekolah aja, teman-teman, tempatnya. Supaya gak terlalu jauh juga. Jadi kita bakalan yang di sekolah. Tempat ngobrol yang di sekolah ya. Perasaan ada, oh di kolam renang ya, di kolam renang. Oke, kita pergi sini ya. Aku terlalu lelah lagi, ya ampun. Ya, iya kamu emang segalanya untukku, tapi aku udah terlalu lelah lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sekarang kita bakalan menggunakan waktu kita ini untuk dia ya, teman-teman. Jadi kita bakalan kasih es krim kesukaan dia aja ya. Soalnya kan dari tadi tuh salah dan Nafisa tuh baru ingat kalau es krim kesukaannya itu adalah minuman kesukaannya itu kopi hitam sama ini ya, cafe au lait lah pokoknya yang paling dia suka, teman-teman. Kalau kopi hitam tuh rada gimana gitu kan ya mukanya. Nah, es krimnya itu es krim mangga, teman-teman. Dia tuh suka es krim mangga. Coba kita kasih dia cafe au lait ya. Nih, aku kasih dia ini. Tuh. Nanti kita bakal dapat hati dia. Mana harus 150 lagi ya? 105. Kita harus mendapatkan hati dia sebanyak 105 gitu kan. Banyak banget. Oke, es krim mangga. Kita harus beli es krim mangga ya. Es krim mangga kita beli yang banyak lah, lumayan banyak gitu kan ya. Ini buat kamu, es krim mangga. Ayo cepetan, es krim mangga aku kasih. Ini es krim mangga, kamu suka kan es krim mangga? Sains 10. Di 10 teman-teman. Ya udahlah, kita enggak mendapatkan hatinya. Tapi kayaknya kita bisa mendapatkan hati. Kita bakal pergi ke sekolah dulu ya, teman-teman. Aku bakalan naikin seni dulu supaya apa? Supaya bisa besok deketin dia lagi, nggak perlu jadinya kita tuh yang namanya ngegambar-gambar lagi, nggak perlu yang namanya energi kita habis lagi gitu kan ya. Harus ngegambar lagi, fix aku harus gambar lagi. Gambar terus aja sampai mati. Yuk, kita harus gambar lagi, gambar terus ya, bosen. Apalah daripada nggak mendapatkan hati dia. Gambarnya jangan yang lain dong. Nah, yang ini alhamdulillah yang gampang aja ya. Yeay. Udah beres, guys. Sekarang seni kita udah banyak ya. Dia udah mau sama aku lagi. Lihat, sains kita besok masih cukup. Seni kita besok masih cukup, fashion kita juga besok masih cukup ya. Semoga aja.
Oke deh, sekarang aku mau pulang dan istirahat teman-teman. Dan besok kita bakalan banyakin hatinya ya. Bakalan kencan terus guys. Kencan, kencan, kencan. Bisa besok bakalan full kencan sama dia ya. Besoknya juga Nafisa bakal kencan lagi. Pokoknya terus-terus kencan-kencan sampai kita mendapatkan penghargaan ya. Oke, yuk kita pulang ke rumah. Sekarang aku mau bobo. Tidur. Jumat. Okay. Pagiku harus semangat pokoknya guys. Tapi Nafisa mau simpen-simpenin dulu item. Soalnya nanti ini bakalan dipenuhi oleh makanan-makanan favorit dia ya. Ini bakal dipenuhi oleh makanan favorit dia. Ini Nafisa bakal pakai nanti. Simpan, ini gak berguna. Ini juga gak berguna. Ini juga. Okay, cuma itu doang sih ya. Ririka, I'm coming. Aku kesana. Yeay, aku bisa main lagi sama si Ririka, teman-teman. Aku udah bawa es krim kesukaan dia. Aku udah bawa minuman kesukaan dia. Yeay. Nanti kita makan-makan ya di sana. Ayo, ayo. Ririka, sosial kita ada berapa sih? Nafisa bingung sosial. Sosial kita cuma 6 sih ya. Rasanya tadi 20 deh, guys. Coba kita ke Kakao Sis, bisa nggak? Apa kau luang hari ini? Tidak. Oke, kita tungguin dulu dia, guys. Ririka, Ririka, belum datang dia ke sini, guys. Apakah dia sakit? Gak mungkin penyihir bisa sakit. Apakah dia sakit gara-gara ininya aku ambil, guys? Tongkatnya aku ambil. Oke, itu dia, Ririka. Akhirnya kita ketemu lagi. Halo. Hey, hey, ada aku di sini. Aku dilupakan dan dia lurus aja. Hey. Apakah luang hari ini? Tentu. Yeay, bisa teman-teman. Eh, kita foto dulu yuk. Foto, kamera. Foto, 1, 2, 3. Cikrik. Oke. Yuk, kita langsung pergi ke sana teman-teman. Kita bakalan full ya. Kayak dapat hati dia tuh banyak gitu. Kita bakalan ke kolam dulu guys. Ayo, ayo, ayo. Berarti hari ini kita bakalan bisa mendapatkan 20 berapa ya? Eh, terlalu, dia mau apa? Dia mau apa? Dia mau apa? Aku mau es krim nih, aku kasih es krim. Pagi-pagi udah es krim ya. Terlalu guys, aku mau beli jimat dulu. Mau beli jimat dulu. Ih, kamu mau apa dong? Kamu mau apa? Oh, tapi kita mendapatkan hatinya kan? 16 dong, dia udah marah banget sama kita. 16 kurang ya. Kalau nggak bisa ya udahlah guys. Kita mungkin nggak bisa menjadi sahabat dia, teman-teman. Sahabat yang tidak bagus aku tuh. Udahlah, udah. Jangan sedih mulu, jangan sedih mulu. Harus kencan di sini. Bagaimana kalau makan sesuatu terlebih dahulu? Kamu mau makan? Mau makan apa? Aku mau es krim. Ya, aku udah kasih kamu es krim. Kamu suka es krim mangga kan? Mangga 70%. Ya, garkan. Oke, aku udah kasih kamu es krim. Itu berapa persen sih? 80% padahal guys, sebenarnya ini bukan yang aku mau. Terus kamu mau apa? Apa yang kamu inginkan? Ya udah kita kencan aja di sini. Nanti kamu tuh balik buat aku. Oke. Okay. Kalau kau punya uang 1 juta yen, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Aku akan berikan semua untukmu. Sungguh kalau begitu, semoga kau cepat mendapatkannya. Aduh, matre. Menurutmu, apa-apa buku teks terbaik untuk memanggil iblis? Ini ya kata aku mah. Aku enggak tahu itu apa. Apa kau tahu siapa yang menciptakan? Aku enggak tahu. Ini kayaknya. Kurasa kamu tak begitu tahu tentang musik ya. Iya, maaf. Apa menurut kamu aku ini kekanak-kanakan? Iya, sebenarnya aku enggak kanak-kanakan. Iya kan? Aku percaya unicorn itu ada. Tentu, aku ingin menaiki unicorn suatu hari nanti. Apakah kau mudah percaya pada orang lain? Tidak. Aku takut pada orang asing. Berarti kita bukan orang asing ya. Bagaimana kalau beli baju baru? Oke. Ayo pergi bersama. Dan kita akan membeli sebuah baju baru untukku. Apa kamu suka salju? Aku suka membuat istana salju. Nanti kita sama-sama buat istana yuk. Apa kau pikir olahraga tiap hari itu perlu? Aku tidak akan pernah kencan dengan gadis yang tidak sehat. Hanya jika. Oke. Ya, itu bukan selera semua orang. Olahraga itu sulit. Apa kamu mencoba enggak? Aku suka. Aku tidak ingat hal seperti itu disebut dalam cerita. Kuharap kau akan segera mengajakku lagi. Yes! Dapat 9 doang. Daripada durasinya terlalu lama, teman-teman. Udahlah, aku sebel sama dia. Oke, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.